Membeli baju lebaran menjadi tradisi tersendiri bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, begitu juga dengan warga Kota Jambi dan sekitarnya yang terlihat sudah mulai membanjiri toko-toko pakaian. Membeli baju lebaran menjadi tradisi tersendiri bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, begitu juga dengan warga Kota Jambi dan sekitarnya yang terlihat sudah mulai membanjiri toko pakaian di Kota Jambi. Salah seorang karyawan toko baju, Reni, menyampaikan sejak satu minggu menjelang lebaran ini, masyarakat sudah datang ke toko pusat untuk membeli perlengkapan untuk dipakai saat Idul Fitri mendatang. Dalam menyambut lebaran ini juga, Reni menyampaikan jika di toko yang ia jaga sudah banyak menyediakan model dan stok pakaian terbaru yang dapat digunakan pada saat lebaran. Selain itu, pengunjung juga sudah mulai ramai dari pagi hingga tengah malam. 11 malam, ini kira-kira mulai ramai nanti sudah dari jam berapa? Dari pagi lah, sudah mulai ramai gitu ya. Ini menjelang lebaran ini, sudah berapa hari mulai rame-ramenya gitu biasanya? Seminggu sebelum lebaran itu sudah mulai rame ya kak ya? Ini kan tutupnya jam berapa tadi? 11. Jam 11 itu bisa ada masih customer jam segitu masih juga ya kak? Kalau untuk hari-hari biasanya mungkin lebih meningkat timbang hari apa gimana? Karyawan apanya sudah lebih banyak ya customernya sebelum karya apanya? Kurang, tapi semenjak sudah mulai dekat-dekat lebaran ini sudah ramai. Ini jualan apa kak di sana kak? Jualan apa aja? Baju-baju, tas. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.